Dua pemain Persib, Wander Luis dan Febri Haryadi, telah kembali berlatih bersama tim di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Selasa 18 Agustus 2020. Sebelumnya, kedua penggawa Pangeran Biru tersebut sempat absen pada sesi latihan pekan pertama. Wander Luis tertahan di Brazil untuk melengkapi sejumlah dokumen, sedangkan Febri Haryadi berlatih bersama tim nasional di Indonesia di Jakarta. Dalam latihan pagi ini, Wander Luis dan Febri Haryadi langsung disambut gembira oleh semua rekannya. Keduanya juga melewati rapid test sebagai bagian dari protokol kesehatan. Setelah itu, mereka pun langsung dilibatkan dalam semua sesi dan terlihat sangat antusias. Seperti pada latihan pekan pertama, tim Pangeran Biru masih terus berfokus mengembalikan kondisi fisik agar kembali prima. Namun, ada sedikit perbedaan pada penampilan Persib pagi ini. Seluruh pemain memakai ikat kepala berwarna merah putih sebagai bentuk perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75.